Dwi Poyono dari Klaten ini orangnya. Kebetulan hari ini canaan raunya mau dikawinkan. Jantan sama betinanya kita pisah dulu. Kalau jantan, sirip atasnya lebih panjang dan lebar. Siapkan juga tempat persembunyiannya. Bisa menggunakan akar ataupun batu bata. Ini fungsinya untuk pemijahan. Suhu air juga mesti dijaga di kisaran 22 hingga 26 derajat Celcius. Airnya memang sengaja cukup dingin karena habitat asli canaan raw ini beriklim subtropis. Tuh lihat teman, belum 5 menit mereka sudah saling mendekat. Cie cie. Ini tandanya sudah siap mating. Sekali bertelur, gabus andrew ini bisa menghasilkan 100 butir yang akan menetas setelah 2 hari. Bila umurnya sudah 10 hari seperti ini, sirip birunya sudah kelihatan. Jangan lupa ya, kasih makan cacing sutra. Kalau sudah dewasa, sekitar umur 1 tahun kayak begini, bisa kita kasih makan ikan kecil. Lahap banget ya. Cantik-cantik, tapi predator. Guys, Dobino mau pamit dulu ya. Besok ketemu lagi ya di program kesayangan kalian ini. Hanya di Trans7. Dadah!